Berikut ini cara untuk scan kode QR Wi-Fi di HP Vivo. Jadi untuk HP Vivo sekarang itu rata-rata sudah ada fitur scan kode QR. Jadi kalau tidak ada, kalian bisa gunakan aplikasi di Play Store ini yang namanya QR Code Scanner. Nah, yang ini kata kuncinya QR Code Scanner, kemudian pilih yang paling banyak digunakan, yang ini. Atau yang ini bisa juga. Sama. Nah, yang ini. Silakan download yang ini karena dia ada scan barcode juga. Semua barcode termasuk Wi-Fi, kemudian barang dan lain-lain. Nah, karena HP Vivo itu rata-rata ada bawaan, kalian bisa cek di sini. Kalian bisa tekan lama pada Wi-Fi, menu Wi-Fi, atau icon Wi-Fi. Nah, sekarang itu kan di bagian tambahkan jaringan itu ada bagian ini. Icon ini bisa kalian pilih. Nah, pindai kode QR, hubungkan ke Wi-Fi dengan memindai kode QR. Kalian bisa minta temannya membuka menu Wi-Fi-nya, terus pilih opsi tampilkan kode QR, dan kalian mulai men-scan. Jadi seperti itu, cukup mudah, tanpa harus pakai aplikasi tambahan. Itu saja, semoga bermanfaat.